langsung los pokoknya lor. Tapi mana ini? Kok nggak ada trafik lainnya ya selain truk? Enak bis lah sih bisa menantang kan gitu. Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Ririk Channel. Maju mundur sing penting selamat. Halo lur, apa kabar? Saya doakan semoga kalian dan juga keluarga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan tentunya selalu sehat jasmani dan rohani. Amin. Oke, pada video kali ini lur, ini sesuai requestan ya. Mas pakai bus Gunung Harta yang baru rilis. Nah, sekarang kita pakai, dan yang kita pakai ya yaitu yang menggunakan sasis OC500 2542 yang Mercy ya. Dan ini menggunakan bodi karoseri Adibudo yang UHD Ultra Hijack. Mantep boy ya. Bus Gunung Harta ini asal dari kota Bali ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak perlu lama-lama, yuk langsung aja kita berangkat ya. Tapi sebelum berangkat, pastikan kalian harus sudah subscribe, like, dan juga share supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Jadi sebelum kita gas, yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Nah, kita sudah berdoa, saatnya kita nyalain dulu mesinnya. Dan kali ini lur, kita berangkat dari Agen Bekasi ya. Jadi seperti ini dia posisi Agen Bekasi ya. Sip, cakep. Yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan ya lor. Awas nandok lor, bulu-bulure kayak. Awas. Sip. Aman ora? Aman ya. Sip. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Siap. Yuk, kita langsung blong kanan ya. Awas. Wis, tipis lur. Kali ini kita langsung blong kanan. Oh, ini ngantri apa ini? Oh, ada truk-truk kecelakaan ya Allah. Awas. Tuh ada Agramas, dan di depan ini ada Rosalia dia. Agen Rosalia yang kemarin kita bawa busnya yang SDG ya. Yo wes, awas, langsung gas los ya lur ya. Nah sekarang saatnya kita absen. Oke, ini lur ETS yang saya gunakan yaitu 1.36 yang versi Tani ya, versi Tani. Dan juga mapnya ini menggunakan map JIR XJRR punya Mam Muhammad Reza Pahlevi ya. Dan ini grafik oksigen punya Mas Gilang Wisnu, yang jelas grafik number one top pokoknya grafiknya ya. Dan trafik ya, ini punya Mas Yuli Indrayana, ditambah adonannya Mas JR Bujambi berstatus sel ya. Wes langsung gas ya. Awas, alhamdulillah semoga kali ini lancar lur, kita masuk. Awas. Wes kita masuk gerbang tol ini mah Bekasi Timur ya. Oke, siap. No, Bekasi Timur. Dan etas sebenarnya. Oh, bayar lor $7. Nah. Oke. Nah, tuh kelihatan bus Gunung Harta. Kebul ya. Mantap ya, UHD loh. Nah, seperti ini dia. Awas. Spion, awas belah kanan. Awas ya, hati-hati. Semoga lancar lur, amin. Awas. Selalu hati-hati dan waspada. Awas ya. Oke. Siap.
Nah, swas pokoknya lo. Wih, swas ya. Nah, ya ini kita lanjutkan absennya tadi yang tertunda ya. Yaitu WPEG ya, ataupun ban, pelek, baut, itu punya Mas Novadil berbayar. Ditambah job yang ini iki gawean ini Mas Agus ya, Mas Agus Rianto. Nah, kalau untuk jobe iki berstatus apa enggak ngerti aku, sebenarnya aku tiga iyo tak tahu apa wis gratis kok buat itu ya. Awas. Wis, wong Pak Pes, wong butol. Payah kuwi. Awas, gas mana? Wis, mantap pokoknya. Gunung Harta, wis. Suara mesinnya ke, mantap ya. Sini ya, awas. Perpindahan jalur tanpa motif, tanpa informasi ya. Pas langsung los pokoknya lor. Tapi mana ini? Kok nggak ada trafik-trafik lainnya ya selain truk? Enak bis lah sih bisa menantang kan lor. Sombong amat. Wih, dari sini lor. Nah, di sebelah sana itu adalah pom dan banyak bis Gunung Harta di sana. Mantap ya, namanya juga bus baru ya, mantap ya. Ya Allah, kapan aku ison dua rezeki, ison dua mobil, amin. Kebuka ison dua, ya, amin. Sementing niatnya usahanya di sini, nomor di sini enak. Seolah disini usaha, disini niatnya enak, ya rezeki enak, ya aku ison kelapa. Amin ya, semoga teman-teman semua, singgur, apa ya, sing nonton video ini, semoga dimudahkan rezekinya, mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin. Yes. Satu hari ya. Nah, sekarang saatnya kita absen. Oh. Tapi kita matiin dulu nih lampunya. Nah, kita absen. Kok absen? Huh? Payah. Kita belajar lur maksudnya ya. Payah enggak fokus. Nah, ada motivasi lagi lur seperti ini dia. Dengarkan baik-baik. Tuh. So yes, tenang ya. Ini motivasi dari orang yang sukses ya. Tidaklah penting dari mana Anda berasal. Yang penting adalah kemana Anda akan melangkah. Tidaklah penting dari mana Anda berasal. Yang penting adalah kemana Anda akan melangkah. Benar gak sih? Nah, benar. Jadi dari mana? Ya, kalau melihat dari mana itu bisa identik dari daerah dan dari keluarga siapa, bisa jadi ya. Kita contohkan dari daerah. Mau dari daerah manapun Anda berasal, dan bukan itu yang kita minta, ya, yang kita cari, yang kita mau, dan yang dimaksud. Tetapi kemana Anda akan melangkah? Mau dari manapun Anda berasal, dari keluarga apapun, dari daerah manapun, itu bukan problem untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan. Tetapi cara seperti apa, langkah seperti apa yang akan kalian ambil untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan seperti apakah keinginan ke depan yang Anda inginkan, seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Dan ini pun saya masih selalu berusaha dan berusaha. Semoga apa yang saya impikan, semoga apa yang saya cita-citakan bisa terlaksana. Amin. Dan juga teman-teman juga. Oke, semangat. Gunung Harta aja rilis lagi lur, bisnya. Mantap kan? Kita harus juga riliskan motivasi-motivasi untuk menggapai real kenyataan-kenyataan yang bisa membuat kita bahagia. Just belum mana? Awas, hati-hati. Wis, cakep pokoknya lor. Wis, ketotok. Sangel. Belum ini wis. Anggap baik kita lagi naik mobil pribadi. Jadi kita lagi hunting. Shooting, hunting. Bola apa? Nggak ngerti aku.
diakui lah Bapak ya. Wah, kita lagi di jalur 2, dia di jalur 1. Nah, paling kanan, senengannya bis kalau mau paling kanan. Kenapa Bapak? Nyalin. Ah, dia mencoba mau masuk di jalur 2. Awas. Nanti karena kita masih coklat jadi nggak jadi. Nah, oke. Okay. Oh, masih belum. Kirain ini tikungannya tadi ya. Oh, masih belum lor. Kita cek dulu. Oh, di depan lagi. Sebentar lagi kita sudah mau nyampe ya. Nah, di sini kita lagi unting bus. Mantap, awas. Kita masuk jalur bus. Kita kesini lagi. Nah, awas. Wih, seperti ini lor. Matikan tosennya. Mantap ya. Sos boy. Mobil Delvac. Ini apa ya maksudnya ya? Mobil Delvac. Dan kalau untuk informasi jelas, kan UHD terbaru si Daros Hari Adi Putra ini mengeluarkan. Cuman dia tempatnya itu berbeda. Artinya di belakangnya. Nah, kalau yang UHD lama kan di atas driver. Itu kan ada kursinya. Dan kalau yang baru itu enggak ada. Tapi saya enggak tahu ini pakai yang lama apa yang baru ya. Kalau untuk realnya, oke? Okay? Ya, nanti coba sama-sama kita cari informasi di YouTube banyak, Pak. Oke, okay, siap. Sepertinya oh belum ya, belum. Awas. Belum lor. Woi, lajur kiri. Oke, siap. Kita kemana? Nah, kita ke kiri lor. Sip, kita mau istirahat dulu di rest area ya. Karena tadi udah lumayan jauh lor jalan. Tuh, di rumah makan Jepang itu ya kita mau istirahat. Oke. Okay. Oke, okay, alhamdulillah kita istirahat di sini ya, Lur. Di rumah makan Pantura ya. Itu ada ini model map Mei. Nah, seperti ini dia kurang lebihnya. Itu ada masjid itu, tapi kita istirahat di rumah makan. Tapi penumpang monggo yang mau sholat dulu monggo, karena di sana ada masjidnya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini ya. Oh, ntar taruh sini biar sayanya kelihatan di sini, nggak apa-apa. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan ya. Dan pantengin terus videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Mantap ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.